Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi bersama aku di sini Virus Farli. Jadi guys, di episode kali ini aku bakalan kasih tahu kalian ya, kalau misalnya dengan main Mobile Legends kalian bisa dapetin iPhone 15 terbaru Pro Max cuy, 15 Pro Max cuy. Nya caranya gimana? Kalian bisa langsung klik aja setting di pojok kanan. Kemudian teman-teman bisa langsung inbox. Saya sorry ya. Kita langsung aja ke inbox. Kemudian teman-teman bisa langsung lihat aja di sistem ya, di sistem itu teman-teman bisa langsung lihat yang ada MLBB Ramadan giveaway get 400 smartphone. Waduh, ini gila banget sih, ML hadiahin 400 smartphone cuy ya. Langsung kita buka aja tanpa basa-basi, dan ini ada linknya kan, ada linknya karena ini eventnya itu di luar Mobile Legends ya, di luar game Mobile Legendsnya. Jadi langsung ke connect ke websitenya seperti itu cuy. Oke, ini MLBB bagi THR. Nah, kalau misalnya teman-teman udah klik yang kayak tadi itu langsung bisa langsung lihat seperti ini. Ini ada Infinix, juga ada 15 Pro ya yang 256 GB. Sorry tadi aku salah, rupanya 25 ya, yang Pro ya, bukan Pro Max cuy. Tapi enggak apa, it's still the best cuy on this era ya. Kemudian juga ada nih Infinix ya, HP Infinix juga skin permanen cuy. Dan di sini kalau misalnya teman-teman lucky juga bisa dapetin Ramadan 2024 Adventure Border. Langsung aja, ini dia prize poolnya. Teman-teman bisa lihat di sini ya kan, selesaikan quest harian dan dapatkan poin untuk memenangkan hadiah. Oke, untuk ininya sendiri, untuk quest harian sendiri di sini pertama download dan login ke MLBB. Kita langsung claim, nah dapatin 5 poin. Nah, untuk poinnya itu bisa langsung kalian lihat di pojok sini nih, di prize poolnya ya kan. Seperti ini cuy. Kemudian selesaikan satu match ya kan. Perasaan tadi udah ya. Cuman oh iya, berarti ini udah kereset balik di jam 12 malam ya. 12 malam. Kemudian untuk bagikan informasi THR ke teman-teman, langsung aja. Ini langsung masuk ke WA cuy ya. Nah, tapi ya udahlah, enggak usah masuk ke WA. Nah, ini dia, langsung aja dapetin 3 poin dan jadi 12 poin sekarang. Kemudian cek informasi terupdate cuy. Nah, ini udah langsung dapat 3 poin. Sekarang teman-teman hanya harus menyelesaikan pertandingan rank ya. Ranknya itu kalau misalnya menurut aku sih, kalian bisa langsung main aja di jam 4 sampai dengan jam setengah 6 cuy. Sorry ya, bukan malam, bukan pagi cuy. Jadi jam 4 sampai dengan jam setengah 6 sore. Oke, okay? Nah itu kan sebelum buka juga ya kan, bisa ngabuburit satu game aja gitu untuk nyelesain pertandingan di MLBB nya. Nah kalau misalnya teman-teman mau main juga nggak apa-apa, tapi kalian bakalan dapetin satu doang nih, nggak sekaligus dua. Kalau misalnya sekaligus dua itu di jam tertentu yang tadi yang udah aku sebutin. Jadi kayak gitu guys, kalau misalnya udah semuanya nanti kalian bisa langsung klik aja di sini undi THR ya kan. Ini undi THR karena ini kita masih perlu 15 poin lagi. Jadi untuk undiannya itu per 30 poin ya, 30 poin, dan seminggu itu hanya bisa 3 kali cuy. Tapi di sini udah nggak ada lagi dibilang ya 3 kali ya. Biasanya ada bilang sih gitu. Cuman ini kayaknya udah dihapus ya, atau memang udah karena eventnya masih baru gitu. Jadi ya seperti itulah. Nah, untuk eventnya sendiri itu berlangsung dari 11 Maret sampai dengan 7 April cuy ya. Jadi aman-aman aja sih kalau misalnya teman-teman rezeki ya, alhamdulillah bisa dapetin salah satu ataupun ya semuanya kali ya. Mungkin semuanya bisa kalian dapetin gitu. Siapa tahu ya kan, bisa dapetin semuanya kan. Lucky bener gitu. Oke guys, mungkin segitu aja untuk video kali ini. We'll see you on the next video. Don't forget to subscribe and don't forget to like this video. Don't forget also to obey your parent and always pray. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.